Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب يسر ولا تعسر اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير oh yeah ni ada jam tangan lelaki ni wanita ada siapa-siapa tertinggal eh kok ada tuan yang masih ada sini lagi. Kita serah pada ini ke surau lah. Mungkin kejap lagi ada sahabat-sahabat kita. Ya Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan kurnia Allah kita sekali lagi dapat bersama dalam kelas pengajian tafsir. Mudah-mudahan malam ini dengan kita akan masuk kepada surah yang baru, iaitu surah Al-Alaq. Mudah-mudahan ia memberi sedikit lagi pengetahuan kepada kita dalam mengenali apa yang Allah inginkan kita tahu tentang Al-Quran ini. Surah Al-Alaq ini dikatakan surah yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana 5 ayat dalam surah ini sahaja, bukan semua surah sekaligus. 5 ayat daripada surah Al-Alaq ini sahaja yang menjadi 5 ayat pertama diturunkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sebahagian dulu, yang mana kita nak baca malam ini je kita baca. Kita baca 7 ayat je dulu. 8 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. Sadaqallah azim. Ayat 1 hingga 8 yang kita nak baca malam ini, dan baki lagi kita akan buat minggu yang akan datang sebab dia panjang sangat. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, dalam ayat pertamanya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah, kata kerja suruh yang Allah gunakan. Fi'il amar, kalau kita belajar bahasa Arab dia panggil fi'il amar lah, kata kerja suruh ni. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, allazi khalaq, yang menciptakan kita dan menciptakan segala. Khalaqal insana min 'alaq, yang dia telah menciptakan manusia daripada apa tu? 'Alaq, segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram, bacalah, dan Tuhan kamu yang maha pemurah, al-akram, daripada perkataan karumah ataupun karim. Alladhi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, dan dia juga mengajar manusia apa yang
tidak diketahui oleh manusia. Ma lam ya'lam, tidak diketahui. Kalla innal insana layatgha, ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampau batas. Layatgha ni melampau batas. Ya Allah guna untuk kita lah. Ar-ra'ahu istaghna, kerana dia melihat dirinya serba cukup. Istaghna ni maksudnya tak perlu kepada orang lain. Istaghna cukup dan memadai apa yang dia ada. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu kamu akan kembali. Itu ayat-ayat yang bakal kita lihat tafsirnya untuk malam ini. Dan kita seperti biasa kita tengok sepintas lalu apa yang nak dijelaskan oleh pengarang ini tentang, mula-mula sekali kita pergi kepada nama surah. Nama surah dulu. Surah ini adalah surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah yang mengandungi 19 ayat. Dinamakan surah Al-Alaq ini ataupun kepada masyarakat kita surah Iqra atau Al-Qalam. Nama antara nama yang disebut-sebut di antara nama surah Al-Alaq ini. Tapi Al-Alaq ini nama surah yang ditulis. Tapi kadangkala di kalangan masyarakat kita, di kalangan anak-anak dulu, saya ingat masa saya kecil-kecil dulu, surah Iqra lah. Ataupun surah Al-Qalam, kerana Allah Subhanahu Wa Taala kata dia memulakan surah ini dengan menyebut perkataan Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ada satu lagu nasyid dalam kereta saya tu, sedap dia bawa lagu ni. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Al-Alaq berarti seketul darah, beku dalam bentuk haiwan yang kecil. Maksudnya seketul sama besar dengan kita kata ibu kaki lah. Nah, itu seketul daging yang boleh dimakan untuk seketul lah, seketul. Itu maksudnya Al-Alaq yang dia tergantung kepada rahim seorang perempuan yang bernama ibu. Kemudian kita pergi kepada kandungan surah ini secara sepintas lalu yang disebut di sini. Surah ini surah Makkiyah, dia kata, adalah merupakan surah yang pertama sekali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ianya menjelaskan tentang tiga perkara pokok. Dalam surah ini dia kata ada tiga perkara pokok yang nak dijelaskan oleh Allah kepada kita, yang dapat dikupaskan oleh pengarang ini. Pertama, dia kata Allah menyatakan tentang hikmah kejadian manusia yang dijadikan oleh Allah, yang bermula dari lemah sehingga menjadi kuat. Dan menjelaskan juga tentang kepentingan manusia membaca dan menulis, demi untuk membezakan manusia dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, itu cerita perkara yang penting yang pertama. Penciptaan manusia. Kenapa penciptaan manusia banyak dikeluarkan oleh Allah dalam banyak surah? Antara sebab yang dijelaskan oleh seorang, oleh pengarang tafsir kita, dalam oleh ahli mufassir kita termasuk Ibnu Kathir, dia kata untuk kita mengenali hakikat kejadian kita.
Hakikat kejadian kita ni kadangkala nak kita ketahui. Kita tahu asal usul kita. Supaya kita tidaklah menjadi manusia yang lupa diri. Itu yang penting sekali. Supaya kita tidak lalai dan kita tidak dilalaikan oleh benda-benda yang berbentuk duniawi. Asal usul ni penting. Kita tahu asal usul kita. Asal usul kalau kita nak kata daripada tanah. Mentura. Kalau iblis dia selalu menggunakan kaedah. Dia kata manusia ni. Khalaqtahu min tin. Iblis dia kata kat kita. Kamu mencipta dia daripada tanah. Wa khalaqtani min nar. Dan kamu mencipta aku ni. Iblis kata kat dia. Melalui dia berinteraksi dengan Allah. Dia kata, kamu mencipta aku daripada api. Takkanlah api boleh nak merendahkan diri dengan tanah yang hina begitu. Ini bermulanya kisah iblis itu. Dan yang kita nak memberitahu di sini ialah supaya kita mengenali hakikat kejadian kita. Kejadian kita ini hanya daripada manawi. Setitik air bening. Yang kita kata mimmaniyye yumna. Air bening yang tidak najis. Mani ini dalam kelompok air yang tidak najis. Kan kalau kita belajar bab air ini ada 4 jenis air yang keluar daripada kemaluan sebelah hadapan kita. Dia panggil kubul dalam istilah bahasa agama. Kubul ini kalau lelaki kita panggil zakar lah. Itu nama dia nak buat macam mana nama dia gitu. Daripada yang keluar ini, mani dia tidak najis. Sebab itu kita ni kalau tidak, kalau najis kita ni najis lah. Jadi maksudnya, walaupun ia tidak najis, tetapi ia memerlukan mandi wajib. Kalau tak mandi wajib, nak datang surau pun tak boleh. Nak solat pun tak boleh. Nak pergi mana-mana pun tak boleh. Nak pergi mana-mana, nak pergi shopping komplek pun tak boleh. Sebab urusan belum selesai, belum dipersihkan. Itu nak diceritakan betapa kita ini tidaklah istimewa manalah. Di antara kejadian makhluk Allah kalau nak dikirakan, makhluk malaikat. Malaikat hebat dijadikan daripada cahaya. Iblis daripada api. Kita ni daripada tanah. Yang dipijak oleh semua makhluk. Yang bernama harimau ke pijak tanah. Itu maksudnya, kita ni yang tidak istimewa, kita kena melihat kita dari sudut yang mana Allah mencipta kita mulia, tetapi hakikat kita di sudut fizikal, ia adalah makhluk yang sangat terhina lah. Kita tak payah nak sombong. Ha, begitu cerita dia. Ya. Kemudian dia kata lagi dalam perkara yang pertama tadi, dia kata dijadikan manusia ni lemah. Dan Allah menjelaskan juga kepentingan membaca tadi. Kepentingan membaca kepada manusia. Jadi ayat inilah ayat yang menjadikan kita motivasi lah. Motivasi untuk kita iqra. Sebab bermulanya agama itu dengan membaca. Sejak lagi ada dikupas dalam ni. Kita tengok apa yang dia nak beritahu dulu. Perkara pokok yang kedua kata dia. Untuk menerangkan tentang sifat melampau manusia. Dalam ayat 6 tadi. Ini digarap di sini maksudnya sifat melampau manusia dan menentang segala perintah Allah. Manusia kerap bersifat angkuh.
terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu lupa terhadap Allah. Sedangkan dia hidup di dalam nikmat harta, kekayaan dan sebagainya. Ada di antara manusia yang engkar terhadap Allah, sedangkan dia wajib bersyukur di atas segala kelebihan yang dikurniakan oleh Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Alaq yang bermaksud, ketahuilah manusia benar-benar melampau batas. Ayat 5, ayat 6 tadi, kalla innal insana layatgha, tadi itu maksudnya, ketahuilah bahawa sesungguhnya manusia itu melampau batas. Itu ayatnya yang dia nak sebut kedua. Yang ketiganya, untuk mendedahkan tentang sifat jahat Abu Jahal, yang menegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari menunaikan ibadah salat kerana sikapnya yang menyokong kezaliman dan agama menyembah berhala. Allah juga menjanjikan janji-janji buruk kepadanya seandainya ia berterusan dalam kesesatan, kekufuran dan penderhakaan. Malah memberi peringatan kepada Rasulullah supaya baginda tidak mengendahkan segala ugutan Abu Jahal dan makihamun orang-orang musyrikin. Di peringkat awal, pengembangan Islam memang sangatlah dahsyat. Ini berlaku di peringkat awal ni, di peringkat di mana dakwah Rasulullah di peringkat mula. Bermulanya dakwah, dia kata dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada dua. Pertama, dia panggil dakwah secara sulit. Dakwah secara sulit ni tidak lama. Dalam sejarah menyebut 2 tahun saja. Di samping untuk mencari sedikit kekuatan, jadi 2 tahun sempat. Jadi bila bermulanya dakwah secara jelas, secara terang, secara nyata, maka bermula masa itulah Abu Jahal mengambil kesempatan untuk mendera, melakukan apa sahaja yang teruk kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak sejarah menceritakan Nabi tengah solat, diambilnya najis unta, diambilnya batu yang besar, sehingga orang lain tak berani nak angkat. Abu Jahal kata, siapa angkat, tebal sakan. Jadi terpaksalah sahabat-sahabat mencari Fatimah, anak dia. Fatimah sahaja boleh mengambil batu besar, orang lain tak berani. Ada di peringkat inilah, di peringkat baru-baru ni, di peringkat baru-baru inilah kisah-kisah yang dahsyat berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga berakhirnya penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya baginda tidak mengendahkan segala ugutan Abu Jahal, sebagaimana firman Allah, tidakkah kamu melihat orang-orang yang menegah? Firman Allah lagi, jangan begitu, kalau ia tidak mahu berhenti, mengugut pasti akan aku rentak ubun-ubunnya. Ini dalam surah Al-Alaq. Tapi ayat belakang, ayat yang kita tidak baca malam ni. Itu antara 3 perkara pokok yang nak dijelaskan dalam surah Al-Alaq secara mudahlah yang dia nak beritahu kita. Kemudian kita masuk kepada yang seterusnya, iaitu kita masuk sekejap cara penurunan surah, ayat penurunan surah ini. Bahagian pertama, dia kata surah ini diturunkan di peringkat awal penurunan Al-Quran. 1 hingga ayat 5 tu yang kita dah bagi tahu tadi, ia diturunkan pada peringkat awal di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berada di Gua Hira. Sementara baki ayat yang lain turun agak lewat sedikit, iaitu selepas dakwah mula berkembang dan penentangan Quraisy terhadap dakwah semakin meningkat. Kita baca maksud hadis ini yang agak panjang ni, ini cerita hadis lah. Al-Imam Ahmad, juga Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Saya baca maksudnya di sini panjang, dekat satu muka surat. Tapi kita bacalah sebab ini berfaedah untuk kita. Permulaan wahyu yang dimulakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mimpi yang baik lagi benar di dalam tidur. Maka tiadalah Nabi bermimpi satu mimpi melainkan datanglah mimpi itu seperti cahaya subuh. Kemudian baginda cenderung duduk di tempat sunyi mengasingkan diri. Nabi berkhulwat di Gua Hira lalu bertahannuf. Maksudnya beribadah di dalamnya, iaitu beribadah di dalam masa beberapa malam. Selain itu baginda kembali kepada isterinya dan mengambil bekalan untuk menyambung ibadahnya. Kemudian baginda kembali lagi kepada isterinya Khadijah dan berbekalkan seumpama itu juga, sehingga datanglah kepadanya kebenaran. Sewaktu baginda berada di dalam Gua Hira, maka datanglah malaikat lalu berkata, "Iqra', bacalah." Berkata Rasulullah, "Aku tidak pandai membaca." Bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril memeluk aku sehingga terasa kepadaku sesungguhnya. Kemudian kesungguhannya tu. Kemudian dilepaskan aku, lalu ia berkata, "Bacalah." Maka aku berkata, "Aku tidak pandai membaca." Kemudian beliau memeluk kuat kali yang kedua sehingga terasa kepadaku kepayahan. Kemudian dilepaskannya aku dan dia berkata, "Bacalah." Maka aku berkata, "Aku tidak pandai membaca." Setelah itu ia memeluk aku lagi kali ketiga, lalu dipeluknya sungguh-sungguh hingga aku terasa erat. Kemudian dilepaskan aku, maka ia berkata, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Itu 5 ayat. Maka pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat itu dengan hati yang gemetar. Baginda kemudian masuk ke rumah menemui isterinya Khadijah sambil berkata, "Selimutkan aku." Selimutkan aku. Maka diselimutkan baginda hingga hilang rasa cemas baginda. Kemudian baginda berkata kepada Khadijah, "Setelah menceritakan cerita tersebut, aku bimbang keselamatan diriku." Lalu Khadijah pun berkata kepada Rasulullah, "Jangan bimbang, bertenanglah. Demi Allah, engkau tidak mungkin disia-siakan oleh Allah, kerana engkau bersifat suka menyambung silaturahim, jujur, dan engkau suka menolong orang yang lemah, orang susah, suka memuliakan dan menjamu tetamu, dan engkau suka menolong orang yang ditimpa kecelakaan." Kemudian Khadijah radhiyallahu anha pergi bersama baginda menemui Waraqah ibn Naufal, ibn As'ad ibn Abdul Uzza ibn Qasai. Dia adalah sepupu kepada Sayyidatina Khadijah. Waraqah adalah seorang yang beragama Nasrani. Di zaman jahiliyah pandai menulis dalam bahasa Arab. Beliau seorang tua dan buta. Maka Khadijah pun berkata kepada sepupunya, "Wahai sepupuku, cuba dengar sesuatu daripada Muhammad ini." Kemudian Waraqah bertanya Rasulullah, "Apakah yang telah kamu lihat?"
Lalu Rasulullah menceritakan apa yang dialaminya di dalam dan dilihatnya. Setelah itu Warakah pun berkata kepadanya, inilah Jibril yang pernah diturunkan Allah ke atas Nabi Musa alaihissalam. Sekiranya aku masih muda, remaja dan masih hidup ketika kaum menghalau engkau, Nabi segera bertanya, apakah mereka akan mengeluarkan aku dan menghalau aku? Jawab Warakah, ya, kerana tidak pernah datang seorang pun yang membawa risalah seumpama yang engkau bawa itu, melainkan ia akan dimusuhi. Dan sekiranya aku masih hidup pada hari berkenaan, tentulah aku akan menolong engkau. Kemudian tidak beberapa lama sesudah itu Warakah pun meninggal dunia dan wahyu pun terhenti. Nabi merasa amat kecewa dengan situasi tersebut, dan disebabkan terputusnya wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berulang alik ke bukit untuk menamatkan riwayat baginda dari atas puncak bukit. Dan setiap kali Nabi ingin melakukannya, maka Jibril menghalang baginda. Lalu Jibril berkata, wahai Muhammad, engkau adalah rasul yang benar, maka tenanglah perasaan hatimu. Itu antara hadis yang panjang menceritakan bagaimana peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi mengambil keputusan untuk berkhalwat di Gua Hira, dan akhirnya Nabi menerima wahyu yang pertama yang kita baca ayat tadi, Iqra bismirabbikallazi khalaq, sampailah ayat kelima. Nak menceritakan di dalam hadis yang panjang itu ada banyak benda yang kita boleh ambil. Pertama sekali, ada ahli tafsir mengatakan bahawa di sinilah letaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ummi. Kita kata yang buta huruf. Di mana buta huruf tetapi dia cerdik. Seorang yang cerdik tetapi dia belum mendapat ilmu lagi. Tapi bila dah ada ilmu, dia senang. Senang untuk menguruskan ilmu itu. Mana seorang yang cerdik. Di sini juga dapat kita lihat betapa pemberian ilmu itu. Pemberian ilmu mesti ada sentuhan. Ini ahli tafsir lagi menyebut. Yang pakar-pakar motivasi kita mengambil daripada benda ini, maksudnya sentuhan tu kena ada dengan anak didik kita. Kalau kita dengan anak kita, kesentuhan kena ada. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat kita, apabila dia memeluk cucu dia Hasan dan Husain, sahabat ni tanya, ya Rasulullah, aku ni ada anak 10 orang tapi aku tak pernah peluk. Tak ada nak peluk. Tak terpeluk. Maksudnya tak peluk dia pun. Rasul jawab macam mana? Orang yang tidak kasihan kepada manusia, Allah tak kasihan pada dia. Maksudnya, kita ni kena sayang kepada orang yang dekat dengan kita dan orang jauh kita. Maksudnya dengan anak-anak kita kena ada sentuhan. Waktu dia besar pun kena sentuh dia. Bukan mana dia kecil, dia bawah 15 kita boleh sentuh peluk dia. Dia besar, dia tua pun kita kena sentuh dia. Tepuk bahu dia. Dia nak pergi belajar ke, balik cuti kita peluk. Tak malu apa itu dalam daging kita. Kita peluk dia dan beri wasiat kat telinga dia. Jangan lupa Allah. Bila kita duduk dekat dengan dia dalam situasi berpeluk ni, dia lain cerita dengan jauh. Hello. Masa kita telefon dia tu, itu sebagai mengulang apa yang kita cakap di rumah. Jangan lupa Allah. Solat jangan tinggal dalam telefon. Tapi kita dah pesan dari rumah kat dia.
melalui sentuhan ni bila kita nak berpisah dengan dia. Dia dah nak masuk dalam kereta, atau dia nak dah nak masuk kereta api, atau dia dah nak gerak. Kita peluk. Peluk anak dapat pahala. Macam peluk isteri juga. Aduh, peluk isteri juga eh. Dapat pahala semua. Peluk ahli keluarga kita dapat. Kemudian kita pergi kepada tafsir. Ini baru nak pergi kepada tafsir. Kita pergi pada ayat yang pertama yang kita nama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Firman Allah yang bermaksud bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu atau memohon pertolongan dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan berbagai makhluk dan menciptakan segala-galanya. Nak buat apa pun, mengikut pandangan ulama tafsir, dia kata nak buat apa pun bermula dengan sebut nama Allah. Iqra, bukan baca dengan nama Allah saja. Nak buat apa pun menyebut nama Allah. Dengan nama Allah kita sertakan. Sebab semua benda yang kita buat daripada dia berlaku pemberian. Kalau kita nak faham daripada dia, kalau kita nak berjaya daripada dia, kalau kita nak terbaik pun daripada dia. Sebab itu kita diminta untuk menyertai dia dengan menyebut nama dia dalam benda yang kita buat. Kemudian dia kata, dalam konteks ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita bahawa dirinya sebagai pencipta untuk mengingatkan manusia nikmat yang paling utama. Nikmat apa yang paling utama? Nikmat hidup. Nikmat kita ni hidup. Hidup dalam keadaan sangat terbaik. Tambah-tambah kita di bumi Malaysia ni. Kalau nak bandingkan dengan bumi-bumi lain. Ada seorang hamba Allah, dia kata, "Ustaz, saya duduk di Malaysia ni dah seronok, tapi cuaca panas." Dia kata, "Cuaca panas." Saya kata, "Tuan pernah pergi ke negara luar lain daripada Malaysia? Seronok lebih daripada 2 bulan. Cuba duduk 2 bulan di satu tempat ataupun setahun. Tuan akan dapat merasai macam-macam kesulitan." Setahun kita pergi musim umrah paling-paling 14 hari aja. Cuba kita pergi ke India, katalah India, siapa nama India, setahun di India. Ataupun di Mekah setahun. Setahun tu cukup untuk kita menikmati pelbagai musim. Ada ketika kita rasa macam seronok di Malaysia kita. Cuma yang kita nak pergi ke Mekah tu pasal ada di sana Baitillah, ada Kaabah, ada di sana Masjidil Haram, yang mana sekali kita beribadah kita ada dapat beratus-ratus ribu. Bayangkan tuan-tuan, sekali beribadah dapat 100 ribu. Siapa tak nak eh? Maka Al-Mukarramah, Masjidil Haram dalam kawasan yang besar, 100 ribu tu kita dapat satu waktu. Kalau nak dikira dari sudut angka memang besar, dan insya Allah kita dapat berkat lebih besar daripada itu. Balik ke Malaysia kita dah rasa lain, suasana dia lain. Baik, itu semangat kita dah luntur, jadi luntur bila kita balik. Kemudian dia kata, maksud ayat ini ialah Allah memerintahkan Nabi-Nya agar menjadi seorang pembaca dengan kudrat dan iradat Allah yang menciptanya. Kita ni disuruh membaca kita ni dengan tercetusnya ayat ini, kita ni disuruh membaca. Bangsa Islam, orang Islam kalau mengikut kajian
orang Melayu di Malaysia Islam lah, 2% saja membaca. Minta maaf, kita ni sangat kurang membaca. Asal baca, puasa. Sekarang puasa yang bagus kita tidak nafikan, kita sokong. Bahkan banyak puasa-puasa yang masuk dalam dalam puasa kita yang bagus-bagus. Sebab kita mencari kelompok grup yang bagus. Tapi ada juga puasa-puasa yang sesat masuk ke dalam puasa kita. Puasa sesat, tahu sajalah yang fitnah, yang lucu. Saya baru ni masuk puasa promosi ubat kuat. Allah Akbar. Macam-macam sekarang ni, tak ada orang dari jurai dia masuk, ikut dan masuk. Nah, itu kita kena pastikan. Sebab bila kita membaca ni, kita bijak memilih bahan bacaan kita. Dan bacalah dengan nama Allah, bermaksud bacaan yang baik. Sebab Allah ini dia tidak berkenan, tidak suka kita membaca bahan-bahan yang boleh membawa dosa kepada kita dan orang sebelah kita. Ini kekuatan ayat ini. Kalau kalau kita nak kupas dari sudut membaca ini luas, tapi kita baca apa yang pengarang ni tulis ni, tak tak boleh nak kupas lah pengarang ni tulis. Semua dia sentuh belaka. Nak nak kupas apa? Kita jadi tak reti nak kupas. Dia sentuh semuanya, daripada aspek yang kecil sampai aspek besar. Kemudian kata dia, namun Allah berupaya menjadikan baginda mampu membaca, hakikatnya membuktikan betapa agungnya Allah itu. Maksudnya daripada seorang yang kita kata buta huruf, diajar sekali dia terus boleh baca. Tapi ini Rasulullah. Tapi Rasulullah teladan kita. Sebagai manusia teladan, dia mesti terbaik dan dilihat sebagai sempurna. Memang Rasulullah sempurna pun, dan dia maksud. Kita kata, kenapa Rasulullah sempurna, kita tidak sempurna? Rasulullah maksud, kita tidak maksud. Patutlah kita jadi macam ini. Tidak boleh itu. Sebabnya kita mesti berusaha. Sebab Allah memberi kita peluang berusaha untuk mencapai apa yang kita hasratkan pada zaman kita dan masa kita. Itu itu dia. Kemudian kita terus baca sikit lagi. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat kedua. Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta anak-anak Adam dari seketul darah yang beku, iaitu Al-Alaq. Penciptaan ini bermula dari setitis air mani, kemudian berubah kepada alaqah, iaitu darah yang kental dengan izin Allah, kemudian berubah menjadi mudghah, iaitu seketul daging, yang kemudiannya terbina penciptaan itu dari tulang kemudian daging, yang akhirnya menjadi manusia yang sempurna kejadiannya. Ini proses yang mana kejadian kita. Mula dia jadi mula-mulanya dia daripada air benih. Kemudian darah, seketul darah, kemudian seketul daging, kemudian daripada daging itu membentuk tulang dan rupa parah, rupa bentuk manusia. Kemudian last kali ditiupkan roh, lalu lahirlah kita manusia. Itulah secara ringkasnya penciptaan manusia yang disebut dalam ayat ini. Itu isyarat kita nak berhenti di situ. Dan kita masuk kepada ayat 3 insyaAllah pada minggu depan, kalau tidak ada apa-apalah. Dengan ceritanya Dr. Azmi telah pun memberitahu bahawa ada kelas pengajian tajwid dan sirah yang mengambil tempat untuk Selasa minggu keempat dan ketiga. Jadi saya ambil minggu pertama dan minggu kedua. Gitu ya. Selasa ni 17 hari bulan, bukan 16.
Kena confirm milik elok dengan orang tu. Nanti dia datang ke Isnin bertindih. Maksudnya mulai minggu depan pengajian tajwid tak confirm lagi. Belum. Pengajian sirah dah ada minggu keempat, Selasa minggu keempat. Dan saya insyaAllah ambil minggu pertama dan minggu ketiga untuk pengajian tafsir. Itu kita nak perbanyakkan ilmu kita. Bila ilmu banyak ni, kita rasa macam jadi hamba Allah yang selesa lah sikit. Sebab kita nak menjadikan manusia semua diredai Allah. Itu yang kita nak. Sementara menunggu solat isyak, jadi kita dapat ilmu. Sahabat-sahabat kita yang sibuk tu, kita tak boleh nak buat apalah. Sebab sibuk ni dia boleh beli kaset ataupun CD je lah, letak dalam kereta, buka. Tak payah nak buka lagu-lagu, buka itu je. Mudah-mudahan ia membantu supaya dia jadi macam kita juga. Sekadar itu dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang baik itu dapat kita jadikan maklumat untuk kita pakai, dan yang tidak baik itu jadikan sempadan kepada hidup kita. Aku lu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa untuk a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم